Halo, Ka Friends. Pada soal ini kita diberikan informasi mengenai hambatan total R dari sebuah rangkaian seri paralel yang dinyatakan oleh persamaan R yang diberikan. Kita akan menentukan berapakah R-nya jika diketahui R1 adalah 0,75 Ohm, R2-nya 0,05 Ohm, dan R3-nya 0,06 Ohm. Sehingga sesuai rumusnya di sini pada R-nya tinggal kita ganti saja masing-masing R1, R2, dan R3 dengan sesuai nilai yang diketahui. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini dengan satuan ohmnya kita abaikan sementara waktu. Selanjutnya, agar memudahkan perhitungan untuk yang di dalam kurungnya ini, terlebih dahulu kita selesaikan dengan cara 0,75 dan 0,05 masing-masing bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan, dengan kita perhatikan ada berapa angka di belakang komanya. Nah, kalau satu angka di belakang koma, berarti bisa kita jadikan per 10. Kalau dua angka di belakang koma menjadi per 100, kalau tiga angka di belakang koma menjadi per 1000 dan seterusnya. Karena di sini ada dua angka di belakang koma, maka kita jadikan pecahannya ini menjadi per 100. Dan karena di sini ada per seratus maka komanya kita geser ke arah kanan sebanyak dua kali sehingga sebenarnya menjadi 075 atau sama saja dengan 75 sehingga kita akan punya ini adalah 1 per 75 per seratus kemudian ditambah 1 per 0,05-nya juga menjadi per 100 sebab ada dua angka di belakang koma dan tanda komanya bergeser ke arah kanan sebanyak dua kali, maka sama saja menjadi 0,05 atau sama saja dengan 5 seperti ini. Begitupun sebenarnya untuk yang 0,06-nya bisa kita jadikan 6 per 100 dengan konsep yang sama seperti sebelumnya. Dan berdasarkan sifat pada bentuk pecahan, bisa kita tuliskan bahwa 1 per 75 per 100 ini menjadi 1 dikalikan 100 per 75 ditambah sama saja di sini dengan 1 dikalikan dengan 100 per 5 seperti ini. Jadi yang bagian pecahan pada penyebutnya masing-masing kita balik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga bisa kita tulis seperti ini, yang mana untuk penjumlahan dalam bentuk pecahannya bisa kita operasikan dengan cara kita samakan penyebutnya dengan kita perhatikan di sini 75 dan di sini adalah 5 kita manfaatkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 75 dan 5-nya yaitu 75 Nah, penyebutnya kita jadikan semuanya dalam bentuk 75, berarti di sini tetap 100 per 75, sedangkan 5-nya harus kita kalikan dengan 15 menjadi 75, maka di pembilangnya yaitu 100 juga harus kita kalikan dengan 15, maka kita peroleh di sini 1500. Sehingga kita akan dapatkan ini sama dengan 1600 per 75 yang dipangkatkan min 1 ditambah 6 per 100 yang mana selanjutnya kita gunakan sifat pada bentuk pangkat. Secara umum, kalau kita punya A per B pangkat min 1, ini sama saja dengan B per A, berarti 1600 per 75 pangkat min 1 bisa kita tuliskan menjadi 75 per 1600 ditambah 6 per 100, yang mana kita samakan penyebutnya. Dengan KPK dari 1.600 dan 100-nya adalah 1.600, berarti 100-nya kita kalikan dengan 16, yang mana 6-nya juga harus kita kalikan dengan 16, maka kita peroleh hasilnya 96. Dan kita akan peroleh ini sama dengan 171 per 1.600. Yang mana ini adalah bentuknya yang paling sederhana dan kita ketahui satuannya dalam ohm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hambatan total atau r-nya kita peroleh hasilnya adalah 171 per 1600 ohm. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.